أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون yang kami hormati Bapak Buddha yang kami hormati Pelosan yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kedunguinang yang kami hormati Bapak Kemenak atau yang mewakili Kepala BP Pemberan Sekolah itu yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Wetok yang kami hormati Bapak Kepala MUI Kecamatan Wetok yang kami hormati Bapak Bayan
Bapak Arte Barunggu, seluruh tamu undangan yang semuanya semoga diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu undangan yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali kami mengucapkan selamat datang pada acara siang hari ini yang dimulakan oleh Yayasan Al-Ukhuwah Sukoharjo yang beralamat di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Meranggen RT3 RW3 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo. Pada siang hari ini Sukoharjo, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka menghadiri sosialisasi dan insya Allah peresmian pembangunan pemakaman muslim yang ada di Dusun Tengger, Desa Blesan, Kecamatan Meter Sukoharjo. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita membahas atau bahkan mendengar kata kuburan, kita terbayang nanti apakah kita juga dikubur. Satu pertanyaan yang jawabannya iya, semua manusia yang hidup pasti merasakan kematian. Dan di dalam syariat Islam bahwasanya kita diperintahkan untuk memuliakan seorang muslim ketika hidup dan sesudah meninggal dunia. Ketika hidup seorang muslim dimuliakan dengan hak-haknya, dihormati. Kalau dia sebagai orang tua kita, kita wajib berbakti. Kalau dia sebagai saudara kita, kita wajib mencintai. Sebagai tamu wajib menghormati, sebagai tetangga wajib menghormati. Saudara muslim adalah bagian dari diri kita. Kemudian kalau kita meninggal dunia, ada di antara saudara kita yang meninggal dunia, kita melakukan penghormatan yang terakhir selama jasadnya masih ada. Yaitu di dalam syariat kita sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa akbar." Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengeluarkan kita dari kandungan ibu kita, hidup di dunia sesuai dengan batas waktu yang Allah tentukan, kemudian ketika Allah mematikan kita, kemudian Allah menguburkan kita. Ini syariat yang mulia. Mungkin penghormatan di dalam agama kita seperti itu. Tidak kemudian sudah mati dibuang di laut, atau dibuang di sungai, atau dibakar, atau nanti dia dimakan binatang buas. Tidak. Islam memuliakan seorang muslim ketika hidup, bahkan ketika meninggal dunia. Setelah dikubur pun kita wajib menghormati si mayit tersebut dengan mendoakan agar diampuni dosa-dosanya, agar dilapangkan kuburannya. Dijadikan kuburan itu bukan hanya sebagai satu lubang 2x1, tapi sebagai satu taman di antara taman-taman yang indah dari surga. Ini kita berharap, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Allahumma amin. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya inilah urusan lemah Islam.
kita tidak hanya mengurus yang hidup, tapi yang mati pun ternyata juga perlu diuruskan. Maka ketika ada orang meninggal, kewajiban seorang muslim pun kan bagaimana, yaitu walaupun ini kartu kifayah, katakanlah memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Terus kemudian setelah itu kita juga setiap saat pun selalu berkomunikasi, artinya selalu masih punya komitmen untuk saudara-saudara muslim seiman, di mana kita selalu mendoakan Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi kita tidak hanya mendoakan saudara kita yang masih hidup, tapi mukmin muslim baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Inilah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah orang-orang tadi. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwasanya mudah-mudahan proses semuanya sudah berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada kendala di lingkungan, baik secara pemerintahan, yang penting proses dinamikasi tetap dijalankan. Kita tahu bahwa Yayasan Al-Ukhuwah ini adalah di bidang pendidikan, saya selalu berkomunikasi. Oke, selamat malam. Saya sambutkan dari Pemak Suparjo yang terdiri dari Ibu Kontrai Bapak Trohmo S1. Kemudian sambutan yang selanjutnya, sambutan dari Camat Meter Bapak Semarno Esos MH, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunyawi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kuasa besar Allah yang pada siang hari ini bisa bersama-sama bertemu untuk ya bersilaturahmi dengan khususnya Kemenak, warga besar Mustika Putar dan juga warga masyarakat. Pada prinsipnya bahwa itu sekalian sesuai dengan yang disampaikan kepada kami, bahwasannya ada kegiatan ataupun ada rencana pembangunan ataupun pendirian pemakaman yang akan dilaksanakan di desa pusat khususnya Dukuh Tengkleng. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya sosialisasi seperti ini sebenarnya biasa. Artinya setiap ada kegiatan itu harus diadakan sosialisasi, seperti halnya pendirian perumahan, pendirian ya tabir dan sebagainya, karena ini akan menyangkut lingkungan. Dan sebenarnya saya tidak begitu menginginkan kegiatan sebesar ini, Pak. Karena sosialisasi itu biasa di Pak Lurah-Lurah ini, setiap ada pembangunan misalnya akan ada perumahan apa itu biasa, cuma mengundang warga sekitar, lalu yang terpenting disaksikan oleh stakeholder yang berkepentingan, artinya warga masyarakat, muskita dan Pak Kepala Desa beserta perangkatnya. Karena apa, Bapak-Ibu sekalian, terus terang kami selaku pemangku wilayah, baik muskita maupun Pak Kepala Desa, tidak menginginkan memberikan warisan masalah kepada penerus-penerus kami, istilahnya. Mungkin saat ini apabila kami tidak tahu sejarahnya atau tidak tahu sosialisasinya, Pak Lurah tahu-tahu nanti ada masalah kemudian hari, kami tidak bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kamandoter, Bapak Somanesos. Yang saya hormati Bapak
dan ramai. Bapak Kapolsek Buter, berikutnya saya hormati Bapak Kepala Kemenang atau yang mewakili, yang saya hormati juga Bapak Ketua Yayasan Palukua beserta jajaran pengurusnya, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tunggung, alhamdulillah memfasilitasi kegiatan. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa Pesan, juga rekan-rekan perangkat desa Tunggung, Bapak RT, Bapak RW Desa Pesan, dan juga semua tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu ke satu. Puja-puja syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan untuk bertemu bersilaturahim di tempat ini, Dharma Cinta sosialisasi tempat pemakaman umum yang akan diadakan di wilayah Desa Pesan dan keadaan sehat para biar tidak pulang suatu hari. Kemudian sholawat serta salam baiklah senantiasa kita panjatkan, kita tujukan kepada beliau Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu sahabatnya beliau apalagi. Bapak Ibu tamu undangan yang insya Allah beliau rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mohon maaf dan mengampunkan pada kesempatan pagi hari siang hari ini kami selaku pemerintah Desa Pesan mewakili masyarakat Desa Pesan. Pertama mengucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi dari Pondok Pesantren Al-Quwah yang kiranya insya Allah akan berkenan untuk mendirikan atau membuat taman pemakaman muslim di wilayah Desa Pesan. Kami mewakili masyarakat Desa Pesantren mengucapkan terima kasih yang sebesarnya. Kemudian saya katakan juga dengan hal tujuan yang baik tersebut, monggo nantinya seperti sudah disampaikan oleh Bapak Camat kita tadi, bapaknya disampaikan oleh beliau bahwasanya tujuan yang baik, monggo kita duduk dengan rencana kita yang baik juga, semoga nanti ada kesepakatan-kesepakatan yang baik juga pada kesempatan siang hari ini. Nanti pada kesempatan siang hari ini, panggil dengan semua khususnya warga Duku Tenglik atau Duku Pasian, monggo nanti memberikan usul saran masukan untuk kegiatan-kegiatan ini, rencana pemakaman yang ada di wilayah Duku Padenan supaya nantinya ke depan pemakaman tersebut benar-benar menjadi berkah bagi kita semua dan nanti bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga mungkin usulan-usulan pandangan yang belum terakomodir monggo nanti disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kemudian nantinya juga seperti awal saya mengatur kalian Pak Kongres sowan datang kantor Desa Pesan bahwasannya untuk pemakaman tersebut saya sampaikan dari titik dulu Pak Kongres bahwasannya nantinya pemakaman itu yang pengapun luasnya kurang lebih 1.600 meter persegi itu adalah tanah yang diwakafkan dari Bapak Dokter Kepala Bunten di Purwakarta dan Yayasan Al-Quwah yang bertujuan untuk pendirian atau pembuatan makam muslim itu berada di wilayah Duku Tenglik. Dan itu nanti rencana kedepannya yaitu cuplikan awal saya dengan Pak Muklis bahwasannya nanti dari keluarga Bapak Dokter itu nanti mungkin bagian untuk lahan tersebut adalah 300 meter persegi, sisa dari 1.600 tadi yang dikurangi 300 meter persegi tersebut nantinya akan dibagi dua, 50% untuk keluarga besar Yayasan Al-Quwah, kemudian 50% untuk pemakaman umum khususnya warga sekitar di sekitar. Nantinya monggo nanti Bok Menawi ada kesepakatan nantinya bisa dituangkan dalam kesepakatan tertulis supaya nantinya masyarakat juga tahu bahwa oh ternyata wakaf tersebut biarpun diberikan kepada yayasan namun warga sekitar masih mempunyai hak untuk pemakaman tersebut
dengan tidak dipungut biaya apapun. Dan nanti juga mohon nanti juga kepada yang pengangkutan untuk yayasan dan juga masyarakat, nantinya juga untuk pelaksanaan kegiatan tenaga kerja yang pembuatan, khususnya pembuatan pegawai juga bisa nanti dibahas bersama-sama, supaya nanti kedepannya masyarakat juga tahu bahwa untuk proses pembuatan karasan itu seperti apa, nantinya yang pengangkutan pada saat ini diselesaikan juga supaya masyarakat juga bisa jelas. Kemudian selanjutnya yaitu yang pengangkut nanti mungkin usulan dari saya nantinya itu supaya untuk tempat pemakaman tersebut khusus untuk pembagiannya juga diperjelas oleh itu bagian yang khusus untuk pemberi wakaf, kemudian yang khusus warga di pemakaman umum, kemudian untuk yayasan keluarga besar yayasan Al-Quwah supaya ada kejelasannya. Dan nanti juga dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada terjadi nyepang dan selisih paham. Kemudian juga saya sampaikan juga untuk pagar di lingkungan tersebut nyepang apunan, jika nanti insya Allah warga masyarakat setuju dengan adanya pemakaman tersebut, saya mohon untuk diberikan pagar, karena nyepang apunan ada usulan dari warga, mereka itu masih menyimpan amal dan baru dekat makam itu lagi. Jadi itu masyarakat masukkan jembatan pandangan supaya nantinya sekeliling untuk wilayah pemakaman itu untuk diberi pagar. Dan juga mohon untuk peralatannya, peralatan kepada pemakaman tersebut supaya kedepannya menyimpan amal, dan karena masyarakat itu masih awam biasanya pun sejak makam itu lebih supaya makam tersebut terlihat asli dan juga menimbulkan efek yang masyarakat tidak merasa takut jika berdekatan dengan lahan pemakaman tersebut. Kemudian juga saya mungkin nanti semua warga Dukuh Pangkut dan Tengklek, perwakilan Dukuh Pandian mungkin nanti bisa menyampaikan usulan-usulan yang saya sudah cuplik tadi sedikit, bahwasannya khusus untuk warga itu ada bagian kurang lebih 50% dari sisa 300 meter tersebut. Nanti teman-teman bisa bahas dengan yayasan bahwa nanti bahannya bagaimana, itu nanti tetap kesepakatan panjenengan yang menjadi acuan bagi kami menyetujui hal untuk pemakaman tersebut. Dan juga tadi saya mendapat informasi juga bahwa ada warga yang merasa belum mendapat pengampunan undangan karena dia berdekatan dengan lahan tersebut, yaitu atas nama warga Dukuh Kalisugo langsung telepon secara pribadi. Monggo nanti Bapak Bayan atau Mas Yaki nanti bisa berkoordinasi supaya nanti warga tersebut kita beri pemahaman bersama-sama seandainya nanti kesepakatan pemakaman yang ada di wilayah desa kita nanti bisa kita sepakati bersama. Nanti tugas kita bersama untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat tersebut. Mungkin itu sedikit masukan dari saya, monggo teman-teman warga, khususnya warga Dukuh Tengklek, Dukuh Pandian memberikan masukan untuk saran dengan rencana diadakan berdirinya pemakaman yang ada di wilayah desa kita tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang kita panjenengan utawi keluarga besar Al-Ukhuwah menika kenging menapa bangun utawi mengadakan Taman Makam Muslim sepindah kados ingkang sampun dipun aturaken awit santri ing Pondok Al-Ukhuwah menika sampun kathah lan saking daerah ingkang bermacam-macam lan ugi pegawai Pondok Al-Ukhuwah menika sampun kathah langkung saking 300 dados menika betahaken papan panggenan menawi wekdal-wekdal wonten keluarga besar Pondok Al-Ukhuwah menika betahaken pemakaman. Lajeng alhamdulillah kanthi bantuanipun Allah jumbo utawi
kados ingkang kita kersakaken menika wonten jamaah kita wonten Solo ingkang ugi badhe wakaf tanah pemakaman muslim. Piyambakipun setunggalipun dokter, Dokter Darto, wonten piyambakipun dokter anestesi wonten Rumah Sakit Karima Utama lan wonten rumah sakit Insulu. Di menika piyambakipun ingkang wakaf tanah wonten dusun Denglek Kalawau ingkang ambanipun kirang langkung 1644 meter. Lajeng kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para rawuh, bapak-bapak, khususipun bapak muspika, bapak warga desa Denglek ingkang dipunrahmati Allah, lajeng visi misi kita ingin menapa kita menika kok ibaratipun kok dadak gawe makam muslim. Visinipun ya tentunipun kita menika tiang-tiang ingkang dipun gawe dakwah. Dakwah dumateng sedaya tiang, khususipun tiang-tiang ingkang beriman, tiang muslim. Mila kanthi makam muslim menika dipun kersakaken mangke wonten edukasi pendidikan, lajeng kita saged melayani masyarakat, lajeng kita mangke saged nyekapi fasilitas-fasilitas ingkang dipun betahaken masyarakat sekitar makam. Mila alhamdulillah ugi panjenenganipun Bapak Dokter menika saklianipun wakaf tanah menika ugi kersa wakaf ambulan dumateng Yayasan Ulu Tua. Panjenengan sedaya mangke saged gunakaken gratis, boten wonten biayanipun. Khususipun warga Denglek ingkang betahaken sumangga saged ginakaken ambulan punika. Lajeng misi-misinipun mangke ingkang badhe dipun tindakaken kalian utawi badhe dipun laksanakaken kalian kita Pondok Pesantren Ulu Tua, sasampunipun mangke makam menika sampun kawujud, tentunipun kita mangke nggih menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah. Nggih maringi bobile pangertosan-pangertosan dumateng masyarakat sekitar. Maringi bantuan-bantuan dumateng masyarakat sekitar. Ingkang hubunganipun kalian nggih menika pripun kita menika saged nindakaken prosesi pemakaman menika kanthi sesuai utawi kawula saking Pondok Pesantren Ulu Tua ngaturaken panuwun panjenengan sedaya sampun kersa rawuh wonten kepanggihan sosialisasi lan peresmian pembangunan makam taman makam muslim Ulu Tua ingkang insyaallah badhe kita tindakaken lan kita laksanakaken. Mekaten nyuwun pangapunten. Akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun sedaya sedherek sedherek, presentasi sosialisasi kanggo teman-teman muslim oleh Ketua Panitia Majelis Abdul Said. Insyaallah sampun jelasaken nggih. Jelas? Insyaallah. Wonten pertanyaan? Insyaallah sampun dijelaskan. Oleh Bapak Warga Kampungan Keluaran dari Sekeji, Bapak Kahan tadi sudah sampaikan bahwa aturan aturan untuk pemakaman adalah sudah disampaikan dengan Menteri dari beberapa kali. Mungkin ada satu yang mungkin perlu saya tambahkan, terutama untuk pemakaman yang Kampungan juga masyarakat yang berkenan, pemakaman dari wilayahnya di dari luar wilayah desa pesan. Mohon nanti jika masyarakat setuju, mohon itu memberikan informasi, konfirmasi dengan pemangku wilayah setempat supaya nantinya kegiatan pemakaman tersebut orang membuat kaget wilayah sekitar. Itu orang ambulan tegol itu sama lagi. Nah itu nanti untuk itu bisa menjadi masukan kepada pihak yayasan supaya yang disampaikan ke dalam aturan tersebut nantinya masyarakat juga monggo nanti bisa disampaikan masyarakat supaya juga menerima keberadaan rencana pemakaman tersebut. Jika ada rencana mungkin monggo pemerintah wonten pandangan unsur sara saking warga duku Denglek Pandian tapi rencana-rencana perangkat desa pesan Pulau Sumenggara monggo.
Sampun, sampun jelas. Sampun jelas, teman, Pak. Jelas. Pak Abu, kan? Jelas. Bapak Nabi, Sami Saru juga, Pak. Oh, tak, semua. Bapak, Pak. Monggo Pak Bayang Bu. Ya Pak Bu. Alhamdulillah, berhasil.
Matur sangat buat menarikan dengan satu menyepakati dengan diadakannya tempat pemakaman muslim yang akan diadakan waktu di apa dengar. Kami juga mewakili warga masyarakat desa besok secara umum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak YSN Al-Qua yang telah berkenan untuk mengadakan pembangunan tempat pemakaman muslim yang berada di wilayah desa-desa. Kami selaku wakil dari masyarakat dan juga pemerintah desa-desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sambung tetap sosialisasi dan masyarakat desa Kesan utawi Kamplek khususnya pun alhamdulillah sambung setuju banget ya. Acara penutup doa yang bisa diatur dari MUI Muter Bapak Haji Mursyid SAGMM dan dilanjutkan foto-foto simbolis pada Bapak Haji Mursyid SAGMM. Waktu tanggapan kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahdar wal asar wa tawjilana biha min jami'il kasar wa tatahhiruna biha min jami'il syai'at wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat wa tubalighuna bi ashra ghaya min jami'il khairat fi hayati tadakkar mamat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal kafirin wal kafirat innaka samiun qaribun mujibul da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmilna fi kulina ghilan lam na'manu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jannatna jannatan abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.